Siapa Siska Cole sebenarnya? Kerap bikin konten mewah di TikTok. Nama Siska Cole mulai ramai dibicarakan belakangan ini, khususnya di media sosial TikTok. Lantas, siapa Siska Cole? Ia dikenal sebagai salah satu konten kreator di TikTok dengan menunjukkan kekayaannya bersama sang adik, Alia Cole. Meski sudah aktif bermain TikTok sejak tahun 2018, namun nama Siska Cole mulai viral usai videonya memecahkan celengan semasa SD yang berisikan uang pecahan Rp100.000 dan Rp50.000. Baru-baru ini, Siska Cole kembali meramaikan TikTok dengan videonya membuat nasi goreng yang dijual kepada adiknya seharga Rp400 juta. Kini video tersebut telah mendapatkan lebih dari 60.000 komentar dari pengguna TikTok. Gadis kelahiran 2002 yang dijuluki Crazy Ri ini merupakan seorang seleb TikTok keturunan Tionghoa asal Tangerang. Saat ini Siska Cole diketahui tengah mengenyam pendidikan di Universitas New South Wales, UNSW Sydney, di Australia untuk memperoleh gelar sarjana. Selain aktif membuat konten di TikTok, Siska Cole juga membuat konten di Instagramnya @siskacole yang diikuti lebih dari 200.000 orang, sementara YouTube-nya memiliki 328.000 subscriber. Sejauh ini, konten Siska Cole didominasi oleh mukbang dan review barang-barang perempuan seperti produk kecantikan. Salah satu hal yang membuat konten Siska Cole membedakan dengan konten lain adalah konten memasaknya di kamar. Pada salah satu video bahkan terlihat Siska Cole menggunakan iPad-nya sebagai talenan untuk memotong stroberi di kamarnya. Selain konten-konten video yang identik dengan kemewahan, sesekali Siska Cole juga memamerkan gadget mewah dalam videonya. Salah satunya adalah handphone berjenis Vertu Rococo buatan Inggris berwarna hitam yang diperkirakan bernilai Rp86 juta. Salah satu konten TikTok yang membuat nama Siska Cole dikenal adalah videonya membuat es krim dengan bahan dasar seblak. Dengan ciri khas nada, mari kita coba. Video tersebut mampu menarik banyak komentar warganet, meski tidak sedikit dari mereka yang mempertanyakan rasa es krim tersebut. Setelah es krim rasa seblak, Siska Cole bersama sang adik kembali membuat es krim rasa tak lazim yakni es krim rasa nasi padang. Lagi-lagi video itu berhasil mengundang perhatian warganet. Sampai saat ini video tersebut telah diputar lebih dari 6,1 juta kali. Konten kemewahan Siska Cole tentu membuat tidak sedikit warganet yang mempertanyakan sumber kekayaannya. Namun sampai saat ini belum ada informasi pasti dari mana sumber uang Siska Cole berasal. Satu hal yang pasti adalah Siska Cole yang merupakan putri seorang pengusaha. Pamannya bahkan diketahui merupakan salah satu CEO perusahaan raksasa di dunia, Tencent Holding, perusahaan di balik aplikasi WeChat.